Sorry Wak geng, terputus Wak geng. Kan saya udah bilang ada timernya kayaknya di tree ini. Ada timernya, setiap kita main setengah jam dia mati. Setiap setengah jam mati. Bukan setelan handphonenya ternyata, tapi memang dari providernya. Dari providernya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kesalahan teknis ini bukan dari kami, tetapi dari teknisnya. Inilah kalau kita yang memahami kenapa kita selalu beranalisa. Karena kita diberi pemikiran. Analisalah di mana letak yang jadi jawabannya. Contohnya di mana letak murahnya. Padahal si Om udah nyebutkan beratus-ratus kali bahkan ribuan. Masihkah diragukan? Ya, jangan sampai keluar ayatnya nikmat mana lagi yang engkau ragukan, ya. Jangan sampai barang sudah tidak ada baru berebut. Kuncinya di situ, Gan. Karena dia tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada selain dari yang kita sebutkan. Sorry Wak geng, terputus ya Wak geng ya. Sorry, sorry banget. Besok gak mau ngisi lagi nih provider 3 ini gimana ini. Tapi nomornya udah lama, jadi sayang kalau dimatikan ya. Silakan Wak gengku ya. Yang saya pakai ini, mohon maaf, atasan L ya, atasan L dan XL. Berbahan semi flanel, berbahan semi flanel. Waduh. Beok udah ini banget ya. Berbahan semi flanel. Formil kalinya live-nya ini ya. Kita tarik dulu setengah batang dulu Wageng, jangan kemana-mana Wageng ya. Biar ada infusan dikit, biar semangat dulu dikit ya. Iya, jangan kabur, jangan kemana-mana dulu. Buat para loiser yang menonton live kita, kami harap pantengin, jangan sampai keluar masuk, menyebabkan agan-agan tidak mendapat intisari live tersebut. Ya, jangan sampai agan nontonnya hanya buang-buang pulsa. Sekali lagi buat para loiser, live kita kalau kita sikapi dengan positif itu banyak manfaat ya. Karena di dalam ini tidak ada, belum tentu di dev store, belum tentu di outlet lain bisa menjelaskan secara detail ya. Di sini menjelaskan detail sedetil-detilnya apa yang kita ketahui, apa yang host ketahui di luar dari faktor teknis ya. Di luar faktor teknis itu apa? Yang menjadi kewenangan pusat, pabrik, itu kita tidak berwenang untuk mengorek-ngorek atau mengkulik-kulik. Tenang, tenang, tenang. Siap, Wak Bib, tenang, Wak Bib. Ih, Wak Bib yang kemarin melar itu kulit itu bener-bener lah. Tapi sayang Wak Bib tak suka yang ini ya. Tak suka yang soek-soek ini ya. Padahal dia gak soek-soek banget, Wak. Dia penampakannya inilah. Ya penampakannya sesuai yang tampil inilah. Enak dipakai kaos putih atau kemeja apapun. Ya inilah tampilannya seperti yang kami pakai ini. Ya, tenang, tenang, kita tarik dulu. Kopi sudah matang ya kan. Kopinya sudah siap. Selamat menikmati kopi kita dari jauh ya. Yang penting bisa ngopi bareng dalam satu komunitas Gudang Lois. Walaupun tidak kopi darat, walaupun tidak kopi darat, yang penting kita bisa nongkrong bareng, ngobrol bareng, berinformasi bareng, bersilaturahmi bareng. Kecuali yang memang hanya untuk sekedar basa atau tas-tes-tas-tos. Tambah lagi ininya, apa, password barunya. Kalau kemarin-kemarin sat-set-sat-sot, sekarang yang hanya tas-tes-tas-tos, mohonlah beli kopi dulu, ngopi dulu kita. Beli, jangan lupa isi dana dan jangan lupa isi pulsa datanya. Iya. Ini warnanya. Warnanya sama kayak yang Wak Bib ambil itu, yang sudah kami kirim tadi itu. Warnanya sama, persis sama. Ya. Tapi motifnya kalau itu kan tak sobek, sopan ya, tapi motif yang terbaru ya, yang trendy ya. Itu dari barcode, kita ngelihat kalau di sini dari barcode aja. Kalau barcode terbaru itu udah pasti new model. Karena di Matahari, Ramayana, dan lain-lain masih bertahan di barcode. Kalau nggak salah itu masih di 699. Ya, yang terakhir ya. Nah, termasuk yang kita kirim ke Wak Bib itu, itu cuman ada size berapa lagi itu ya. Yang kita kirim ke Wak Bib itu cuman ada size 29. Ya, yang berbahan melar. Ya dari sini sebetulnya.
Nanti Wabib kan bisa cek ke matahari nanti kan, era Mayana kan. Sial. Racunnya pelan-pelan aja, jangan langsung tembak. Ini aja belum nyampe, kayak mana lagi mau diracunin kan? Biar dulu nyampe dulu, makanya kita kewer-kewer biar Wabib tambah pliengan ngeliatin kan gitu. Ini warnanya, cobalah nanti kalau udah di tangan ya. Bener-bener ajib, warnanya ajib, motif desainnya ajib. Yang saya pegang ini 29, berbahan street smelar, yang berukuran 29, 375, barcode 699500. Yang tak percaya jangan chatting, udah. Ya, lebih tegas dan lebih jitu. Sikapi dengan positif, kok dagangnya gitu? Bukan begitu ngambil pemikiran. Karena gudang Lois tidak menerima AIUEO, tarsok-tarsok, cacet-cacot, tastes-tastos ya. Dia hanya menerima satset-satsot. Nah itu gak bisa hilang itu, jangan dirubah kalau yang itu Wabib. Kalau password satset-satsotnya Wabib hilangkan, tambah lemes kita live jadinya kan. Ini cuman ada 29 ya, tinggal 29. Tak tahu besok masuk atau hari apa masuk lagi, kita nggak tahu. Kalau dikasih kita ditampung, kalau tak dikasih kita nggak jual, itu aja. Kalau ada stoknya kita jual, tidak ada stoknya apa yang mau dijual ya. Jadi buat agan-agan yang berorientasi negatif terus, itulah nggak nyambungnya. Positif sikit lah, positif sikit. Kenapa maksud si Om di blok-blok terus orang yang ini ya? Karena ada tujuan, bukan tidak ada tujuan ya. Kalau anda-anda yang ini di posisi saya, kalau anda-anda yang di posisi saya mungkin lebih kejam lagi kali. Bukan kejam, tapi memang menghindari faktor kepenuhan tadi, kepenuhan web apa handphonenya. Makanya kita sudah beli baru lagi satu, kita sudah ganti, masih juga penuh, ya kan? Masih juga penuh, yang lain jadi terkendala. Jadi itulah kita bilang, bukan hanya satu dua kali, beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali. Satu kali live itu kita menyebutkan sampai 20-30 kali. Masih juga kurang paham, kita nggak tahu lagi kayak mana ngomongnya itu. Ya, L dan XL, baru masuk ke poinnya ya, baru masuk ke produknya lagi. Kita selang-seling terus, sembari kita ngobrol, sembari kita spal-spil. Karena memang sistemnya seperti itu yang kita terapkan di gudang Lois ya. Spal-spil, edukasi. Spal-spil, info. Spal-spil, info sampai waktu habis. Udah. Dan ingat, waktu bermain kita hanya 1 jam, manfaatkan waktu live kita. Buat agan-agan yang ingin bertanya, yang kemarin bertanya, saya jawab, ditinggal lagi saya jawab. Akhirnya saya jawab, masuklah ke live-nya jika ingin request. Menandakan jika Anda serius, silakan masuk ke live. Wabil khusus buat aganku yang terblokir di YouTube, ya bukan kita bermaksud negatif atau apa, karena Anda sudah masuk ke kategori 3 kali PHP, 3 kali wartawan alias cacat-cacot, makanya masuk ke dalam box blokir ya. Pahami, jangan bernegatif dulu ya. Silakan chat dengan nomor lain atau ke WA yang lain. Saya nggak hafal siapa aja yang terblokir, tapi itu sudah melalui prosedur ya, nggak main langsung blokir gitu aja, pasti ada prosedurnya. Oke, XL dan L hanya 299. Colek Bang Ismail di Nunukan, colek abang-abang yang berukuran L dan XL, penampakan keseluruhan kantong satu seolah-olah tak berkantong. Kantong satu seolah-olah tak berkantong dengan logo Lois di ujung kantongnya. Warna, model, simple, sederhana, tapi tajam. Dari mana Om? Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik yang saya gunakan ini. Tampak dari jauh seperti garis-garis aja. Tapi saya mendekat 2 langkah, baru nampak kotak-kotak kecilnya. Ya, itu yang saya bilang tajam. Pokoknya ajib, ya. Dan potongannya pun, ya, kalau kemeja Lois banyak yang kena racun. Kenapa? Dia seolah-olah seperti bersayap gitu ya. Padahal enggak, normal biasa. Normal biasa ini kalau kita renggangkan ya. Normal, lebar, gede. Perut saya aja kelelep kok ya.
Tapi begitu kita lepaskan, kita turunkan lengan kita, beda kan? Beda. Ya jujur ya, beda. Saya ambil percontohan, gak usah jauh-jauh ya. Mohon maaf, ini brandnya sengaja gak saya sebutkan, nanti takutnya pencemaran nama baik ya. Ini bukan Lois. Agan perhatikan Lois yang saya kenakan. Dari bahu, ya dari bahu. Ini XL, yang saya pakai XL. Yang tadi XL juga, tapi bukan Lois, non Lois. Ini XL, L-nya ready. Hanya ada satu set itu, L dan XL. Agan simak baik-baik, yang saya gunakan ini adalah Lois. Ini bukan Lois. Perhatikan baik-baik desain, potongan, serta penampakan fisik. Ini penampakan fisik Lois. Silakan agan-agan menilai sendiri ya. Baik yang di YouTube, baik yang di Facebook, Instagram, Kaskuser, dan lain-lain. Saya coba ganti pakai yang kemeja saya pakai tadi ke gudang. Coba lihat ya. Jadi agan-agan bisa membuat analisa sendiri tanpa perlu kita beri masukan. Ya, tapi kami tetap selaku host memberi masukan. Mana yang terbaik buat para Loiser? Mana yang cantik buat para Loiser, itu kita kasih masukan. Ya. Jadi penampakan itu nampak jelas terlihat mana yang betul-betul, walaupun brand ini brand bukan brand ece-ece yang saya pakai ini ya. Ya, ini brand ya, mohon maaf ya. Silakan. Ini bukan brand murah. Ini kalau brand aslinya Glow Wave XL. Ini barang luar ya, barang luar. Agan lihat bagaimana saya menggunakan. Ini XL. Ini zaman dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Masih hobi mengumpulkan barang-barang ini. Penampakannya coba agan lihat. Ini lebarnya sama seperti itu. Saya turunkan pelan-pelan. Tetap menjewer. Tidak menampakkan pinggang kita dari bidang dada ini ke bawah, tidak nampak. Kecuali kita tarik dia ke belakang, baru nampak slimnya kan? Ya, padahal dia slim fit. Ya, warna juga matang, warnanya cantik juga. Ya, silakan. Ini tidak jual, ini pakaian saya. Ya, ini stok lama karena saya suka warna dan ininya. Tapi beginilah penampakan di badan kita. Seolah-olah saya pakai sarung. Tapi saya nggak menyalahkan atau ini, karena saya hobi warna dan hobi brandnya Glow Wave ya. Kalau ada dicari mungkin di Plaza Senayan sama di ini mungkin ya, cuman ada di situ counternya, outlet resminya ya. Saya kembali lagi ke Lois, agar bisa lihat bandingkan yang barusan Glow Wave saya pakai dan ini Lois. Tidak kalah dari segi harga. Ya, kalau dari segi harga udah pasti jauh di bawah Glow Wave. Itu barusan saya dulu aja, saya ngambil udah 700-an. Dulu sekali 10 tahun yang lalu. Ya. Ini Lois. Agan lihat tidak ada saya rekayasa. Ya, real apa adanya. Penampakannya agan yang menilai. Jauh lebih jatuh cinta dengan Lois, intinya seperti itu. Ya, karena dilihat dari body pun kita lihat ada kelihatan penampakan, walaupun perutnya saya suka kayak kadang suka begini nutupin, tapi ya udahlah, lepas aja lah, karena dia memang membentuk tubuh kita itu jadi slim. Thank you lope-lopenya Wak Gengku ya, thank you. Jadi sekali lagi, masalah keunggulan produk itu tergantung dari para Loiser, para fans Lois Nusantara. Yang sudah fanatik pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab dia fanatik. Ya, contohnya Bang Ismail, Wa Abi Barus, Bang Nardi, Bang siapapun aja yang enggak saya bisa sebut satu persatu. Termasuk yang belum berlangganan di gudang kita. Karena yang kita jual Lois bukan gudangnya, bukan. Brand Lois. Artinya kami hanya sebagian kecil dari Lois itu, hanya si penjual. Ya, kenapa kami memilih produk Lois untuk kami jual? Wih, banyak kalinya lope-lopenya itu. Ya, kami hanya sebagian kecil, 0,0001% dari totalitas penjual Lois di Indonesia. Ya, jadi bukan kami yang ini enggak, tapi kami mencoba mendalami, menjiwai apa yang kami jual.
Dengan cara apa untuk mengetahui, mendalami, mengenal apa yang kita jual itu? Dengan cara menggunakan, dengan cara memakai, membeli dulu. Beli dulu, dulu-dulu sekali beli, bukannya langsung jualan begini, enggak. Tapi begitu sudah berjualan, saya termasuk kompetitor Anda. Apalagi yang berukuran 36 dan XL. Saya salah satu kompetitor Anda dalam bersaing mendapatkan. Karena masing-masing manusia itu beda-beda hobi. Ada yang hobi jam tangan, ada yang hobi spokat alias sepatu, ada yang hobi topi. Ya, saya termasuk yang hobi topi, sepatu, kaos, kemeja, jaket, dan celana. Pokoknya uniform laki-laki, uniform pakaian pria. Itu saya hobi, gak mungkin saya pakai pakaian wanita kan. Jadi seperti itu Wak geng. Apapun ceritanya, setelah Anda mencintai sebuah produk, entah itu produk, entah itu manusia, entah itu siapapun, apalagi mencintai Allah ya, Tuhan kita ya. Apabila kita sudah mencintai tapi kita gak tahu apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, itu percuma, sia-sia. Makanya timbullah pertanyaan, kok ini bahannya tipis, kok ini potongannya begini, kok gak begini, begitu. Berarti mengingkari apa yang sudah dibuatkan oleh si produsen. Sementara produsen membuat itu melalui penelitian, melalui gak langsung cetak pabrik, lihat desain bikin ini, enggak. Supaya Wak geng tahu ya, dan juga para Loiser Nusantara ya, dan juga colek juga para desainer Lois yang ada di kantor pusat sini ya, itu mereka punya jatah dalam melihat atau membentuk sebuah pola itu enggak sehari dua hari, enggak pun sebulan dua bulan, bisa lebih. Timbulnya sebuah produk, motif kotak-kotak, potongan seperti ini, kenapa ada, itu pasti ada arti, pasti ada maksud selain dari memang modis, memang bagus, ya. Dan begitu kita yang menyuka itu memakai, menjiwai, pas di badan, kayak saya barusan membuat argumentasi, barulah klop, enak rasanya uang itu keluar. Ya, uang itu keluar jika kita sudah mendapatkan kepuasan dari produk yang kita pakai. Kita nggak usah masuk ke produk, kita nggak perlu masuk ke produk dulu. Kepuasan di awal belanja aja, apakah si penjualnya benar, amanah tidaknya, sampai nggak barangnya, itu aja dibahas gak tuntas-tuntas. Sama kayak kita ngaji ya kan. Kita belum nyampe ke level tasawuf atau level hakikat. Kita namanya disuruh ya kan belajar-belajar, benturan dengan yang syariat. Kita baru memakai ini setelah kita tahu produknya kita pakai dan bagus. Tapi kita diracuni terus dengan keraguan. Oh, di syariat gak boleh ini, harus begini atau apa. Makanya kita bilang dalam berbelanja pun ada hikmah nilai agamanya di dalam ya. Nikmatilah apa yang Anda beli. Jangan ragukan lagi awalnya, syariatnya ini jangan diragukan ya. Maksudnya, jika Anda sudah yakin dengan yang Anda lihat, jangan diragukan lagi, entar saya ketipu, entar begini. Buang, buang itu, buang, buang, buang. Tak ada kita berniat pun untuk menipu Anda, itu tak ada ya. Jangankan menipu, salah sedikit pun kita udah deg-degan Wak geng. Salah dikit aja kita, tulisan nama aja salah, alamat aja kita udah deg-degan, sampai gak nih barang ya. Kita monitor terus pihak ekspedisinya, kita kawal terus ya. Dan itu saya gak perlu sebutkan si A, si B, si C. Alhamdulillah karena nawaitu itu baik, dan mereka pun menerima dengan baik, tidak mendesak, tidak komplain, tidak ini ya, akhirnya hasilnya baik. Colek Bu Nanang, colek Pak Nanang di Malaysia, colek Bang Hari, Mama Ana Maria di Ciputat, Chris Cross, colek juga Bang Molf, Bang siapa kemarin di Bengkulu ya, Obli, Bang Obli. Banyak Wak geng terjadi miskomunikasi. Bukannya enak aja kami berjualan seperti itu ya, pasti ada hambatan. Mulai dari pengiriman, mulai dari orang yang memang belum menjiwai Lois, tetapi sudah ngejudge Lois itu, oh itu tidak ori atau apa. Inilah yang tak bagus. Bukan pertanyaan, tapi ngejudge ya. Ngejudge itu langsung menghukum, melakukan vonis. Padahal
mereka sendiri belum 100% menjiwai apa itu Lois. Bahkan kita tanya, yang Anda pakai itu seperti apa Loisnya? Begitu ditampilkan, kita langsung bilang, Anda sudah tertipu, itu bukan Lois original. Sudah berapa tahun Anda pakai? 3 tahun. Ya. Jadi selama 3 tahun dia mencicipi non-original. Dan dia menyangka itu original. Nah itulah makanya di sini gunanya live kita itu mengajarkan, menginfokan, memberi, bukan menggurui, bukan, ya. Karena kita di sini namanya seni atau fashion itu tidak ada guru, tidak ada murid. Ya kecuali kita sekolah atau belajar agama di pesantren itu ada guru, ada murid. Tapi dalam informasi untuk ini itu tidak ada. Karena kepentingan kami ada yaitu penjualan. Karena kepentingan kami ada, kami nggak mau Anda-Anda itu tertipu dengan foto-foto. Itu aja kepentingannya, ya. XL dan L, Anda sudah lihat perbandingan antara barang branded, bukan lokal ya, ini branded Glowif ini Australia kalau nggak salah ini, dengan Lois. Ya, dengan Lois. Bukan ecek-ecek juga ini, ya. Jadi, lihatlah penampakan yang tadi saya pakai, lihatlah penampakan Lois yang saya gunakan. Ya, mana yang menurut Anda itu fleksibel, mana yang menurut agan-agan itu paten, lanjutkan hati Anda untuk memilih Lois, ya. Jangan kemana-mana Wak geng, kita tarik dulu setengah batang dulu. Jadi buat para Wak geng sekali lagi yang ingin mengorder, yang ingin memesan, kita tidak spill di dalam live ini semua produk, tidak. Semua produk ada, dari bawahan sendal sampai atasan ada. Jadi agan-agan pahami, semua produk ada, dari gesper ada, pertopian ada, dompet ada, sendal ada, ya itu bawahan baru. Naik ke atas celana, celana ada, pendek dan panjang, ya. Naik lagi celana apa di tengah-tengahnya, gesper ada. Naik lagi ke atas, kaos, kemeja ada semua Wak geng, ya. Ada semua, jadi buat Wak geng yang masih cacat-cacot, pastikan diri Anda untuk siap transaksi, pastikan saldo dana BRI Briling Anda siap, silakan cek, ya. Kita pertegas seperti itu agar agan-agan tidak buang waktu, saya juga tidak buang waktu. Sekali lagi ya Wak geng ya, yang saya pakai bawahan ini hanya ada 29, ya, 29. Yang minat dengan motif yang saya pakai ini, kita bazarin hanya 375. Kita bazarkan hanya 75, 29, 31, 32 ready sore ini. Kita hitung mundur aja ya, selagi kita spal-spil. Hanya ada 29, 31, 32, ya. 29, 31, 32. Motif painting. Motif kayak seperti dikasih cat, dikasih torehan-torehan warna, ya. Dan ini desain, bukan kami yang buat. Ini desain dari pabrik Lois-nya, bukan kami yang mengarang-arang atau membuat. Jadi jangan ditanyakan begitu barang datang, ini kan sudah sesuai yang kita spill. Sama nggak dengan yang datang begitu kita spill? Itu aja intinya. Jangan keluar dari masalah bahan tebal, tipis, segala macam, jangan. Itu sudah bukan ranah kami, ya. Bahannya normal, denim normal, ya, normal, ya, kelihatan ya. Nah, tipisnya itu saya nggak ngerti juga maksudnya dindaku yang di Boy Runjung ya, tipisnya kayak mana itu? Ya, setahu saya denim setipis-tipis denim itu chinos. Ya, chinos itu juga denim, katun. Ini juga katun, katun denim namanya. Chinos juga katun, cuman dia katunnya beda lagi, bukan katun denim. Itu kategori tertipis. Jadi pahamilah, betul-betul pahami apa yang Anda beli, kenali dulu, jangan main menghakimi si penjual atau apa, karena dia juga punya batasan, penjual itu punya batasan, nggak selalu dia masuk ke ranah teknis. Kalaupun bisa saya jawab, tapi saya melangkahi pihak pabrik, nggak mungkin, saya bukan pabriknya, ya, saya penjualnya, tolong dibedakan. 29 31 32 123 321 375 new article, silakan agan cek ke depstore atau ke outlet manapun di seluruh Indonesia.
ya. Jika Anda merasa masuk dengan kantong dan keuangan Anda, silahkan gaskan. Jika memang mahal, jangan dicheting, ya. Kami tidak butuh perbandingan dari oh di sana segini, di sini segini, tidak. Kami hanya menjual dengan harga kami. Masuk gaskan, tidak masuk jangan gaskan. Oke, kita sudah spill yang motif soe. Buat aganku yang bertanya lagi, size 29 ada nggak yang melar, kok gitu aja? Ya Anda nggak serius, Anda chatting lari, chatting lari. Chatting sekarang 2 hari lagi baru nongol. Mana om barangnya om? Cemana om? Begitu kita respon, tolong dengan sangat saling menghargai kita. Jangan ditinggal. Bagaimana kalau Anda chatting ke saya diamkan. Ya, om, spill dong celana, saya diem aja nggak saya balas. Pasti Anda ngedumel, ini serius nggak jualannya ini atau apa? Sama, Anda pasti blokir saya juga nanti. Nah, begitu juga kami, begitu Anda sudah bertanya, jangan didiamkan. Kalau Anda berkesibukan atau mempunyai aktivitas, stop dulu, betul-betul punya waktu baru chatting. Ya, biar tidak masuk ke dalam box misteri. Size 29 berikutnya berbahan melar, ajib. Warna ice blue, barcode 649 berbahan melar, stretch. Motif simple tapi fashion. Motif simple tapi fashion. Size 29 berbahan melar. Size 29 berbahan melar, motif simple dengan kantong depan agak meninggi, kantong kecilnya dan nyerong. Agak tinggi dan serong. Kalau ini kan normal, ya, kantong kecilnya ya normal di bawah tidak menyerong rata biasa. Kalau ini agak meninggi dan menyerong. Dan itu desain mutlak punyanya Lois. Jangan tanyakan ke saya kok begitu desain kantongnya. Ya, size 29. Yang bertanya size 29 berbahan melar ini, screenshot kan, langsung chat ke nomor WA kita ya. 123321 barcode 649 kita kasih sale di sini hanya 375, wah geng ya. Barcode di bawah 600 kita sale di sini hanya 349. Barcode terendah yang ada di gudang kita adalah 599500, kita sale di sini hanya 349500. Ya, silakan wah geng Bu ya. Size 29 berikutnya wah geng. Ya, jangan kemana-mana wah gengku ya. Size 29 berikutnya. Birunya tajam, motifnya pun ajib. Kantong belakang om ajib, saya bilang, ajib. Ya. Berbahan biasa, slim fit berbahan biasa. Barcode 649 kita sell di sini 375 holograman. Holograman. Holograman ya. Ini waktu Wahbib ambil waktu itu ada setahun lalu Wahbib, 6 bulan. 6 bulan apa setahun ya. Ini barcode masih 599 kalau enggak salah ya. Ya seperti itu. Seperti itu Pak Aninya. Jadi kami pun tak bisa kok enggak ada diskon atau apa. Kami menjual sudah melalui kalkulasi. Sudah melalui perhitungan. Jadi enggak main jual gitu aja enggak. Selanjutnya, nah ini dia yang doyan black wash. Yang doyan black wash sama kemarin yang kita kirim ke Bang Nirwan Effendi ya. Ajib mantul berbahan melar 649375 aja di sini, Bang. 649 kita hajar bombardir di 375 wah, geng. Warna ajib, bahan ajib, desain ajib. Warna ajib, bahan ajib, desain ajib. Ya. Yang berukuran 29 sesuai request silakan di screen, di shoot kan. Jangan pakai lama 123321. Kita lanjut lagi wak geng ya. Khusus untuk yang request 29 tadi. Ya. Jangan kabur lagi, jangan hilang lagi begitu udah di spill. Kalau tak suka pas dulu om. Gampang aja. 29 blue black. 29 blue black melar. 29 blue black melar ya. Blue black melar. Blue black melar kantong belakang ajib. Dengan motif ujung-ujung merah ya. 29 aja ajib. Ya, 29 aja. Barcode berapa om? 599 ini yang saya bilang tadi jadi 349500. Ini yang kita bilang tadi jadi 349500.
berbahan melar, bermotifkan fashion warna blue black. Warna blue black yang berukuran 29, selain dari bapak yang request tadi, silahkan screen scan shootkan 123321. 1 jam berlalu, ya pas 1 jam ya, karena faktor teknis juga dan faktor suara juga udah nggak mumpuni main lebih 1 jam. Kalau lebih 1 jam batuk kita jadinya. Nah, kita lanjut lagi, size berapa lagi. Nah, ternyata ada yang ajib lagi. Kemarin 32-nya lari ke Bang Aldino Tanjung. Udah gitu saya kasih yang sobek-sobek berikutnya juga diambil sama dia. Ini 31, oke. Ya. Yang berukuran 31, ya jangan sampai begitu sudah sold out baru agan tanya lagi. Gerak cepatlah, sat set sat shotgun, sekran screen shoot kan. Size 31 barcode 699. Sale di sini hanya 375, Wak Geng. Ya, silakan Wak Geng lihat kode serinya CFL064. Agan periksa ke seluruh depstore atau outlet, silakan cek. Ya. CFL, CFL itu kode dari potongan slim fit ya. Kalau melar dia SLS, CFL064. CFL064. Kalau sudah CFL dia pasti tidak melar. Kalau SLS pasti melar dan pasti slim. Kalau sudah SLS pasti melar, pasti slim. Ya, yang melar sudah pasti slim. Yang slim belum tentu melar. Ya, tambahan clue-nya untuk akhir live kita ini, yang slim belum tentu melar, tapi yang melar sudah pasti slim fit. Ya, kalau yang berbahan melar itu sudah pasti slim fit dia. Nggak ada yang straight cut berbahan melar, nggak pernah ada saya nemu. Ya, nggak ada saya lihat yang di depth store dimanapun yang straight cut itu melar, nggak ada. Jarang ada, bertahun-tahun. Melar itu adanya di skinny, extra skinny, adanya di slim fit, ya berbahan melar, adanya di apalagi itu, saya nggak hafal, karena yang di sini yang saya jual hanya yang laku-laku aja, slim fit, straight cut dan slim fit stretch, ya. Di gudang kita yang kita sediakan, yang kita stok adalah yang laku-laku di pasaran. Kita tidak menjual boot cut, tidak menjual cut bray, tidak menjual di luar dari yang kita sebutkan. Ya, yang kita sebutkan adalah slim fit, straight cut, dan slim fit stretch. Apa dia om beda-beda masing-masing itu? Slim fit adalah potongan kaki dari dengkul ke bawah ini mengecil, tetapi bukan press body. Yang saya gunakan ini adalah slim fit, tetapi tidak melar dan tidak press body. Agan-agan perhatikan kaki bawahnya, agan-agan perhatikan. Nggak jauh beda dengan straight cut. Ya. Straight cut adalah potongan kaki dari dengkul ke bawah sama rata. Ya. Yang saya gunakan slim fit, agan perhatikan kaki di bawahnya. Ya. Tidak ngepress juga, tidak melebar juga. Nah, kalau yang straight cut, kakinya bukan melebar tapi sama rata. Dibedain ya, sama rata. Dari dengkul ini ke bawah sama rata. Jadi seolah-olahnya standar atau orang bilang reguler. Tapi bukan cut bray, bukan cut bray ya. Sekali lagi bukan cut bray. Kalau di Lois cut bray itu namanya boot cut. Ya. Potongan lebar ujung bawahnya itu. Nah, itu baru cut bray namanya ya. Terus kalau slim fit stretch apa om? Slim fit stretch sama dengan slim fit, hanya yang membedakan bahannya. Ini motif yang kayak Wahbib ambil ini ada slim fit dan ada slim fit stretch. Ya. Kalau yang slim fit biasa itu udah umum. Udah sekitar 4 bulan yang lalu keluarnya. Kalau yang melarnya baru-baru ya. Yang melarnya itu baru-baru aja nongol. Makanya bedanya itu, makanya kita selalu bilang ambillah, jangan ditunggu karena begitu sudah sold out nggak mungkin datang lagi. Ya, jadi kesimpulannya live hari ini,
Rabu seru, 7 Agustus 2024. Mudah-mudahan nyambung. Ya kalau nggak nyambung, kita tetap besok kasih informasi lagi, kasih edukasi lagi biar nyambung ya. Yang pertama kesimpulan adalah no COD. Yang kedua, kami hanya melayani chattingan yang serius. Arti serius itu yang siap transaksi ya, yang siap dengan perangkat kerjanya, baik itu handphone, baik itu saldo rekeningnya, atau Brilink terdekat atau ATM terdekat ya. Jam berapapun Anda chatting, kami tetap ladeni. Berarti yang enggak, yang sekedar cek doang enggak bisa ya Om? Tidak bisa. Ya mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf karena kami menjaga stabilitas server kami. Menjaga stabilitas, jika sewaktu-waktu yang serius dia chatting kami, kami tidak terganggu. Jadi yang serius itu kalau mau masuk, agan-agan yang tadi cak-cek-cak-cok udah duluan, mereka jadi waiting list, nunggu sampai kita selesai chatting dengan yang cak-cek-cak-cok. Makanya kami tegaskan, buat yang sekedar tas-tes-tas-tos, cak-cek-cak-cok, tarsok-tarsok apalagi. Om, kapan rencana transaksi? Om, maaf, kita cek dulu besok. Kalau memang ini ya kita langsung transaksi. Kita ladeni. Tapi, om kapan mau transaksi om? Nanti kita cek dulu dong. Kalau memang cocok ya nanti kita ini begini begitu, itu tidak kita ladeni. Nanti menunggu gajian, mohon maaf, nanti aja pada saat Anda gajian atau pada saat Anda sempat. Kenapa? Begitu Anda chat kami minta gambar, Anda tidak siap transaksi, menunggu sementara kami sudah spillkan, pada saat Anda akan payment, barang tersebut udah enggak ada. Kecewa enggak Anda? Pasti ada tanda tanya, si Om ini gimana sih jualannya? Kemarin di spill ada, tahu-tahu 2 hari ini kok gak ada. Ya begitulah sistem di gudang kita. Makanya ditautkan password itu, subset-subset gunanya itu, agar Anda kebagian. Ya, itulah kesimpulan live kita hari ini. Moga-moga bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin bermanfaat ya, buat diri saya sendiri dan buat para loiser Nusantara, apalagi yang ber-COD-an Ria. Mohon maaf, jangan ditanyakan lagi. Kita no COD ya, jangankan COD, tarsok-tarsok aja kita ngaladen ya. Sekali lagi ya Wak Geng ya, salam santuy, salam lois Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.